السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وغفر لنا في الآخرة والأولى واذهب حزن قلبنا في الدنيا والآخرة نوايد التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه ينبغي للإنسان أن لا يتعمق في مطالعة الكتب التي فيها ذكر ما وقع لسيدنا علي من الحروب كالجمال والصفين وغير ذلك لأنها تغير الصدور ولا بد ما يمر على القليل منها في شيء من الكتب وإن بلي العالم بذلك واحتاج إلى النظر في شيء مما ذكر فليتوسط ولا يمعن. وقال رضي الله عنه إنا لم نطلع على شيء مما جرى بين الصحابة إلا لما وصلت زيدية إلى حضرموت استشرفنا على بعض الأشياء دعت الحاجة إليها وأما التوغل في ذلك والنظر فيما هنالك فإنه لا محالة يشغل القلب ويهويه به في مواهيه الضلال. وقال سيدنا الإمام أحمد بن حسن العطاس رضي الله عنه إن السلف رضي الله عنهم ينهون عن الاطلاع على ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم خصوصا الأمويين والحاشميين وبلغنا عن بعضهم أن القارئ إذا بلغ إلى ذكر شيء من ذلك في الكتاب الذي يقرؤونه يقولون له اتركه واقرأه لنفسك. وبلغنا أن الحبيب عبد الله الحداد قال يا ليت صاحب المشرع لم يذكر قصة مقتل الحسين كل ذلك خوفا من تغيير القلوب وميلها إلى غير ما ينبغي واعتقادها غير الحق. ويكفي قول صاحب الزبد وما جرى بين الصحابي نسكت أنه وأجر الاجتهاد نثبت. Masih menjelaskan tentang kitab-kitab yang tidak diperkenankan untuk kita membacanya atau mengamati sangat dalam di dalamnya dari pembahasan-pembahasan. Bukan karena kitabnya enggak bagus, enggak baik, kurang manfaat, akan tetapi mengkhawatirkan resiko bagi yang membaca bila yang membaca belum memiliki kemantapan dalam ilmu karena dapat merubah yang tadinya baik menjadi buruk, yang tadinya cinta menjadi benci. Gampangnya gini loh. Orang itu biasanya kalau baru mengerti, mengitik. Baru mengerti itu mengitik. Sok. Kan gitu ya. Kenapa? Baru mengerti. Itu lumrah biasa itu, watak manusia. Tabiat manusia. Baru dikasih kedudukan bergaya. Itu banyak. Wah, dulu ikut taklim, dulu nggak punya posisi, dikasih posisi oleh yang ditokohkan misalnya, mulai gaya wis, mulai seakan-akan ia memiliki power. Akhirnya di sini dia bergaya sini, di sana bergaya sini, itu biasa. Hal yang lumrah. Tapi kalau dia mau terus belajar dan terus belajar, di situ dia nanti akan mengetahui kekurangan yang bisa menurunkan dia
Atau kalau dia enggak mau belajar, ya terus seperti itu. Terus seperti itu, dan na'udzubillah min dzalik, enggak ada hasil apapun dari dia. Kenapa? Di situ ada kesombongan, di situ ada riya. Tapi kalau dia tetap mau belajar, dia akan mengetahui kekurangan, sehingga hal-hal seperti itu akan berkurang, berkurang dan habis. Paham ini? Nah, itu yang dikhawatirkan ketika orang-orang seperti ini yang membacanya. Dia mungkin mulai mencintai, mulai mengkagumi. Akan tetapi ketika membaca kitab yang tidak sepantasnya untuk dia baca, berubah akhirnya. Kebencian, dendam dan yang lain sebagainya. Di antaranya apa? Di antaranya yang terjadi di dalam kitab yang dijelaskan di situ tentang yang terjadi kepada para sahabat. Yang terjadi kepada Imam Ali misalnya di peperangan Jamal dan peperangan Siffin, atau misalnya yang terjadi kepada sahabat-sahabat yang lain selain Imam Ali, khususnya mereka yang dari Umawi atau Hashimi. Lah itu harus di lah kenapa? Ya perselisihan itu pasti ada dimanapun, pasti. Tapi ada perselisihan itu timbulnya bukan karena nafsu, bukan karena syahwat, tapi dari penelitian, pengamatan. Pengamatan yang didasari dengan ilmu yang matang. Lah perselisihan yang terjadi karena diisi dengan keilmuan yang matang, itu tidak akan menimbulkan percekcokan, permusuhan. Seperti yang terjadi antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memimpin madhab, gurunya masih ada Imam Malik. Tapi apakah kemudian Imam Malik itu, ini murid kurang ajar, enggak mengikuti madhabku malah bikin madhab sendiri? Enggak. Apakah kemudian Imam Syafi'i kurang ajar kepada Imam Malik karena merasa sudah punya madhab sendiri, seakan-akan kedudukannya sama dengan gurunya? Tidak. Tetap Imam Syafi'i adalah murid Imam Malik dan beliau sangat menghormati Imam Malik. Bahkan keduanya saling menghormati. Imam Malik menghormati Imam Syafi'i, walaupun itu muridnya. Imam Syafi'i sangat menghormati Imam Malik karena gurunya. Bahkan sampai balas membalas antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, balas membalas dalam menjenguk sakit, ya. Kemudian ketika sembuh karena dijenguk, dibalas dengan syairnya dan yang lain. Kenapa? Saling menghormati. Kenapa? Perselisihan terjadi bukan karena hawa nafsu, tapi perselisihan yang terjadi pengamatan dari keilmuan. Enggak mungkin masalah. Kalau yang terjadi di kita ini kan karena nafsu. Karena nafsu. Akhirnya apa? Jadi masalah, ribut. Tidak saling tegur sapa. Menganggap yang ini benar, yang sana salah. Karena apa? Dari nafsu. Akhirnya berbeda, jalan sendiri-sendiri karena dari nafsu. Coba bukan dari nafsu, enggak mungkin. Dipikir kembali, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah memperbaiki. Kamu memperbaiki, ini memperbaiki. Lah kenapa? Kemudian karena beda nama kamu bingung. Tujuannya sama kok.
Apa tidak jenengi kiai? Jenengi kiai. Kenapa? Lu kenapa bingung dengan nama? Kalau tujuannya sama, kenapa bingung? Kurang cocok, ini, itu, dan yang lain sebagainya, dan sebagainya, selisih. Karena apa? Nafsu. Nah, yang dikhawatirkan yang membaca kitab-kitab seperti ini mereka. Bukan kitabnya enggak baik, bukan kitabnya enggak benar, benar, tapi dikhawatirkan setelah membaca. Kalau memang harus, kebaca, karena memang mosok moco kitab tutup bab iku diloncati kan enggak mungkin. Kalau memang harus dibaca, ya dibaca sekedarnya, tidak perlu detail, apalagi sangat detail, sekedarnya aja. So, kalau kita baca sekedarnya itu kan insya Allah gak sampai muncul yang tadinya benci menjadi cinta, atau yang tadinya cinta menjadi benci, itu gak sampai muncul. Karena apa? Hanya sekilas, seperti sekilas, jadi seperti apa, debu atau air yang mengalir, mari selesai. Beda dengan kalau itu diem, air banjir ngerusak. Tapi kalau air datang cuma lewat, nggak ngerusak apapun. Sama dengan kalau kita membaca, ya, tidak mengamati, cuma sekedar membaca, tahu artinya, lewat, nggak masalah. Karena itu di Hadramaut para sahab, para salaf dulu itu, kalau misalnya mereka membaca ya, kitab, atau ketika duduk ini terlintas apa yang terjadi di antara sahabat, di antara sahabat kejadian ya, yang ini dan yang lain sebagainya ya, itu mereka main baca toh, baca ya. Sampai Zaidiyah masuk ke Hadramaut. Ya, Zaidiyah, ini kelompok Zaidiyah datang ke Hadramaut, baru mereka mau tidak mau harus mengetahui asal muasal atau sumber dari Zaidiyah ini. Baru mereka ngoreksi, meneliti dari mana, terpaksa. Jadi bukan karena keinginan, senang dengan kemauan, enggak. Karena terpaksa ingin mengetahui ini dari mana asal-usulnya. Bisa sampai seperti ini asal-usulnya dari mana? Hanya untuk itu. Hanya untuk itu. Itu pun karena hajah. Karena memang dibutuhkan. Itu pun juga mereka tidak terlalu dalam. Ya, tidak terlalu dalam. Kenapa? Katanya mereka ini menyibukkan hati dan bisa menjerumuskan di dalam lembah kesesatan. Jadi cuma sekedar mengetahui, oh ini asal usulnya ini, dan kebenarannya di sini, kesalahannya di sini, wes selesai. Pak dikoreksi sampai dalam, enggak, tidak. Bahkan Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau berkata, para salaf terdahulu itu melarang meneliti yang terjadi antara sahabat. Dilarang. Enggak usah diteliti sudah, enggak usah dicari sudah. Oh, pernah ribut gitu aja wis mari. Kenapa keributannya? Kok bisa ribut? Ini teliti misalnya, enggak perlu. Apalagi yang terjadi di kelompok Umayyin dan Hasyimin misalnya, enggak perlu. Kalau misalnya yang membaca kitab itu sampai di dalam pembahasan itu mereka akan mengatakan utrukhu wa qra'hu li nafsik. Ini jangan dibaca. Wis wacan dhewe. Artinya Pak tinggalkan, enggak usah dibaca. Bacaan sendiri. Suruh ngeloncati. Dia membaca tadi itu suruh berhenti di situ, suruh ngeloncati, kalau kamu membaca baca dhewe. Sampai seperti itu. Sehingga Lahwi Abdullah Haddad berkata, coba pengarang kitab Masyru' Ar-Rawi, ada kitab Masyru' Ar-Rawi 2 juz ya, yang menjelaskan tentang silsilah Sada' Al-Alawiyyin ya,
Katanya Al-Hilal Abdul Haddad, coba pengarang kitab Masyru'ur Rawi itu tidak menceritakan tentang terbunuhnya Imam Husain. Coba. Sayang gitu loh. Disayangkan sama Al-Hilal Abdul Haddad. Sayang kitab Masyru'ur Rawi itu menceritakan tentang terbunuhnya Imam Husain. Apakah cerita sejarah seperti itu enggak perlu diceritakan? Perlu diceritakan. Tapi kenapa kok disayangkan? Kullu dzalika khaufan min taghyiril qulub wa mailiha ila ghairi ma yanbaghi wa tigadia ghairil haq. Semua itu karena khawatir, karena takut ada perubahan hati. Condong kepada sesuatu yang tidak semestinya atau keyakinan yang tidak benar, itu khawatirnya. Sekarang ini maaf, saya tidak menyebutkan satu kelompok, tapi yang ngerti ya ngerti ya dewe. Ada satu kelompok, nah satu kelompok itu membuat orang untuk tertarik kepada kelompoknya itu dengan menceritakan kedzaliman orang yang membunuh Imam Husain. Kita diceritakan tentang Imam Husain. Imam Husain itu adalah cucunya Rasulullah. Ini gambarannya, cucu Rasulullah yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Bahkan Nabi mengatakan bahwa Hasan dan Husain itu huma rauhaya raihatana raihanataya fil jannah. Keindahanku, kemewahanku di surga. Sayyidina Husain seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Wah. Ya, sudah diceritakan tentang Sayyidina Husain, orang yang mendengarkan mau enggak mau pasti apa? Cinta. Bagaimana enggak cinta, Pak? Yang disampaikan adalah bahwa Sayyidina Husain cucunya Rasulullah, sangat dicintai oleh Rasulullah, memiliki kemuliaan seperti ini, kemuliaan cinta. Setelah cerita panjang tentang kemuliaan, keistimewaan, kehebatan, kedudukan Imam Husain, lalu coba dipikirkan, kira-kira kalau ada orang yang mencelakai, mencaci, sampai membunuh, itu orangnya benar apa salah? Waras atau tidak? Dan yang lain sebagainya, akhirnya apa? Pasti orang tersebut membenci pembunuh Imam Husain. Pasti itu, mau gak mau, pasti membenci. Awalnya dia membenci satu atau dua orang, tapi lama-kelamaan tumbuh, dia mulai membenci yang ini, membenci yang itu, dan yang lain sebagainya. Lah itu yang dikhawatirkan oleh Imam Al-Haddad. Makanya beliau menyayangkan, karena apa? Khawatir adanya perubahan hati atau keyakinan yang tidak benar. Karena itu enggak perlu memperdalami hal-hal yang lain. Dulu. Ya, ini mengingat masa lalu. Mengingat masa lalu, tapi kita perlu ambil hikmahnya. Pecah. Gara-gara apa? Ribut. Harus demo. Saya enggak sebutkan nama tempatnya. Harus demo. Yang ini ojo ngene-ngene, pecah. Hikmahnya jadi ambil buat apa? Orang di sekitar kita ini enggak mengenal itu. Tidak mengenal itu. Tidak mengenal ormas itu, kelompok itu, tidak mengenal. Lah kita buat apa? Mengumumkan ormas itu, akhirnya ormas itu menjadi terkenal. Mungkin di desa-desa wilayah tersebut enggak ada yang kenal tentang kelompok itu. Tapi gara-gara ribut ini akhirnya menjadi terkenal, orang akhirnya tahu. Barang itu barang, kalau mau kita jual itu harus apa? Dikenal. Baru orang akan banyak membeli. Tapi kalau barang itu enggak dikenal, mau bagus, bagus barangnya, mewah, istimewa, kalau enggak dikenal, orang enggak mungkin beli.
Paham ya? Enggak mungkin beli orang itu. Tapi kalau barang itu walaupun murah elek tapi dikenal, orang tertarik beli. Nang desa diparani. Karena apa? Dikenal. Nah, sama. Mungkin mereka sengaja membuat ulah supaya yang ini gembar-gembor, akhirnya ormas mereka ini tersebar di desa-desa, di desa-desa, di desa-desa. Nah, mereka menampilkan sesuatu yang berbeda seperti yang disampaikan. Nah, ormasnya mereka dianggap benar. Mereka enggak tahu. Lah, itu enggak perlu diributkan. Kita ribut, serang mereka bukan dengan ormasnya, tapi kita serang mereka dengan mengajarkan dan menyebarkan yang benar ke orang-orang yang enggak mengetahui, supaya mereka mengetahui ajaran yang benar, bukan kelompok yang enggak benar yang kita sebut. Ajaran yang benar itu ini loh. Fahami Al-Qur'an, fahami hadis, ikuti Al-Qur'an, ikuti hadis, ada para ulama, ada para kiai dan lain sebagainya. Oh, itu bagus. Lah, ada orang-orang awam ini yang enggak ngerti itu ikut panas. Oh, bangsat berarti itu. Ayo, berangkat. Ini. Enggak ngerti sikut ndasmuan. Enggak ngerti apa-apa sejarahnya enggak perlu. Lihat para salaf terdahulu. Lihat para salaf terdahulu. Enggak seperti itu. Tidak seperti itu. Enggak ada. Bukan enggak ada dari zaman dulu, dari zaman dulu sudah ada, tapi enggak seperti itu perbuatan mereka, sikap mereka. Kenapa? Ada cara yang lain untuk memperbaiki dan yang lain sebagainya, yang juga memberikan keamanan kepada yang lain. Kalau kita dengan cara seperti itu, ya, cara seperti itu salah satu caranya. Tapi kita harus mikir, cara ini ada dampak negatif enggak untuk kita? Jangan sampai ada nampak negatif, karena seperti ini nih bukan nggak terjadi. Ini di foto, di video dan yang lain sebagainya. Ini mengatakan bahwa kita ini seperti ini. Coba lihat, lo saya lo seperti ini, dibilang seperti ini. Siapa yang fitnah yuk? Nah. Siapa yang fitnah? Situ apa sini yang fitnah? Lo saya dibilang nggak Jumatan. Lo saya Jumatan ini. Kata apa? Mereka umur-umur itu tidak Jumatan, alirannya sesat dan sebagainya. Di video sama mereka, yang video mereka, yang punya videonya mereka, kemudian mereka datang, oh, aku diwaran tidak sembahyang Jumatan, aku lu Jumatan mau apa? Terus orang percaya dengan yang ribut-ribut itu, tidak percaya dengan ini dengan bukti. Sedangkan itu enggak dengan ada buktinya. Buktinya apa? Ngomong ini enggak Jumatan. Buktinya mana? Enggak ada. Lah ini buktinya ada dari Jumatan. Kata apa? Lah itu harus dipikirkan. Cara yang harus kita ambil itu harus dipikirkan. Makanya Al-Habib Abdul Haddad itu menguatirkan. Khawatir. Makanya kalau sudah seperti itu, cukup dengan apa yang dikatakan di dalam kitab Zubat. Wa ma jara baina sahabi naskutu anhu wa ajrul ijtihadi nusbitu. Yang terjadi di antara sahabat, perselisihan yang terjadi, kita diem, tak ikut-ikut sudah. Kenapa? Mereka tidak melakukan kecuali dengan ijtihad dari mereka, yang mana ijtihad itu walaupun salah mendapatkan pahala, walaupun salah. Dan juga masih banyak kitab yang lain, ya, seperti di sini katanya Al-Hafidzul Haddad, ya, yang tidak perlu diamati secara dalam kitab-kitab tauhid, ya, masalah-masalah yang sangat yang mengkhawatirkan dalam masalah tauhid itu nggak perlu diperdalam, ya. Begitu juga kitab As-Sanusiyah, Ummul Barahin, itu bahkan Habib Abdul Haddad mengharamkan untuk membacanya, As-Sanusiyah dan Ummul Barahin. Sekali lagi, bukan dua kitab ini sangat berbahaya. Kitab ini sangat bagus dan dipegang oleh ulama-ulama di dalam akidah Ahlus Sunnah wal
jamaah, akan tetapi dikhawatirkan bagi orang yang tidak mumpuni dalam ilmu membacanya salah dalam memahami. Itu yang dikhawatirkan, karena bahasanya enggak seperti bahasa kitab pada umumnya. Karena itu para salaf tidak sangat dalam di dalam mempelajari ilmu tauhid, dalam arti itu hanya bagian luar ya, yang perlu mereka ketahui, yang mereka perlu pahami, tidak sangat detail dalam atau sampai dasarnya enggak. Begitu juga ilmu adab ya, mereka tidak melakukan, tidak mempelajari secara detail. Dan yang lain sebagainya daripada masalah-masalah. Walhasil intinya dalam pembahasan kita ini ada kitab-kitab yang baik yang perlu kita baca dan sangat manfaat, ada kitab-kitab yang baik yang tidak perlu kita baca kecuali kita sudah mumpuni dalam ilmu baru kita baca, dan ada kitab-kitab yang memang tidak diharuskan kita membacanya sama sekali. Ya, yang perlu kita baca dari ilmu tauhid seperti kitabnya Imam Ghazali misalnya ya, nah, itu ilmu cukup untuk kita mempelajari dan memiliki, memahami dalam ilmu tauhid ya, dan kitab-kitab yang lain seperti Aqidatul Awam dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan diri kita ke tingkatan yang lebih sempurna dalam keilmuan, dalam ibadah, dalam ketaatan. Amin Allahumma. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.